Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, 2022. Kala itu hari Jumat 24 Juni tahun 2022, sekira pukul 2 dini hari, Jamal Mirdad baru saja pulang usai bertemu dengan teman-temannya. Jamal mengambil kunci rumah di bawah jendela, lalu ia masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, Jamal melihat ibunya yang bernama Fauziah, usianya 59 tahun, tengah tertidur di atas kasur. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai akhirnya Jamal menyadari jendela dapur rumahnya rusak dan Jamal melihat ada jejak kaki manusia di bawah jendela dapur. Dengan bergegas, Jamal melihat ibunya yang tertidur. Dan ternyata, Fauziah bukan sedang tertidur, melainkan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jamal bingung, panik, dan takut. Ia dengan segera menelpon kakak kandungnya yang bernama Sopian. Namun Sopian tidak mengangkat telepon adiknya itu. Jamal lalu mengabari salah satu temannya yang bernama Chandra. "Boy, tolong aku, rumahku dibobol pencuri, ibuku dibunuh. Cepat kesini boy, tolong aku," ucap Jamal. Usai menelpon Chandra, Jamal berlari ke rumah tetangganya yang bernama Wadi. "Pak Wadi, Pak Wadi, tolong Pak, ibuku dibunuh dan diperkosa pencuri, rumah kami dibobol pencuri," ucap Jamal. Bersama Wadi, Jamal menunjukkan jejak kaki si pencuri yang diduga masuk melalui jendela dapur. Tak lama kemudian, kawan Jamal yang bernama Chandra dan juga Firman datang ke rumah Jamal di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. Disusul dengan beberapa warga lain yang mendengar peristiwa pencurian di rumah ibu Fauziah. Warga yang berbondong-bondong datang ke rumah Bu Fauziah kaget. Karena kejadian ini, ibu Fauziah menjadi korban keganasan si pencuri. Tak lama kemudian, pukul 3 dini hari, pihak kepolisian mendatangi TKP setelah sebelumnya warga melapor atas kejadian ini. Bu Fauziah yang telah meninggal dunia pun dibawa ke RSUD Bangka Tengah untuk dilakukan visum. Dari hasil pemeriksaan rumah sakit, ada luka lecet di bagian hidung, mulut, dan juga mohon maaf pada area sensitif korban yang diduga dilakukan oleh si pencuri. Sedangkan penyebab kematian korban karena kekurangan oksigen yang berujung pada korban yang meninggal dalam kondisi mati lemas. Di sisi yang lain, polisi memintai keterangan Jamal Mirdad karena Jamal adalah satu-satunya orang yang pertama kali menemukan ibunya meninggal dunia. Setelah 12 jam penyelidikan, polisi Bangka Tengah berhasil membuat Jamal Mirdad mengakui fakta yang sesungguhnya. Ya, ternyata rumah Bu Fauziah tidak disatroni pencuri. Semua ini merupakan karangan Jamal, sebab Jamal Mirdadlah yang merupakan pencuri itu sendiri. Semua ceritanya adalah kebohongan. Bahkan Jamal juga mengakui bahwa ialah yang telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Di hadapan polisi, Jamal Mirdad juga sempat menyesali perbuatannya dengan menyanyikan lagu Roma Irama yang berjudul Keramat. Dalam posisi duduk terkulai, Jamal melantunkan lagu tersebut dengan suara parau, terdengar getir dan menyayat hati. Lagu itu dinyanyikan Jamal dengan penuh penyesalan di kantor polisi. Lantas, mengapa Jamal bisa sebegitu tega terhadap ibu kandungnya sendiri? Apa yang terjadi dengan Jamal? Ceritanya begini, teman-teman. Jamal Mirdad, begitulah namanya. Jamal yang berusia 31 tahun merupakan anak kandung dari ibu Fauziah. Mereka tinggal di Desa Pinang Sebatang. Di kehidupan sehari-hari, Bu Fauziah hanya tinggal berdua dengan Jamal, sedangkan Sopian, kakak kandung Jamal, tinggal di tempat yang berbeda. Semenjak suaminya wafat, Bu Fauziah menghabiskan hampir seluruh waktunya di atas kasur. Hal ini bukan tanpa alasan, karena Bu Fauziah menderita sakit stroke yang perlahan demi perlahan membuat tubuh tuanya mengharuskannya beristirahat. Bukan hanya itu, Bu Fauziah juga menderita sakit ginjal.
Sedangkan Jamal kesehariannya pun tidak menentu, kerjaannya serabutan, terkadang menjadi seorang MC organ tunggal di daerah desanya, dengan bayaran yang tidak menentu. Walaupun demikian, Jamal rupanya tidak bisa meninggalkan sisi buruknya. Iya, karena sejak berumur 20-an tahun, Jamal dikenal sebagai seorang yang suka main judi, minum minuman keras, dan suka menyewa wanita malam. Pernah di suatu hari, Jamal diomeli oleh ibunya. Sang ibu benar-benar marah besar karena Jamal menggadaikan surat sertifikat rumah ibunya hanya untuk menutupi hutang Jamal sebesar 14 juta kepada seorang rentenir. Hutang itu tak lepas dari perjudian yang ia mainkan. Hingga akhirnya, Jamal menyusun rencana. Pada Kamis 23 Juni tahun 2022 sekira pukul 6 sore, Jamal dengan sengaja membuat jejak langkah kaki di bawah jendela dapurnya. Lalu pukul 7 malam, Jamal bersama ketiga kawannya menghadiri sebuah acara di Kelurahan Pasir Putih, Kota Pangkal Pinang. Sesudah acara selesai, pukul 10 malam, Jamal dan ketiga temannya bergeser ke daerah lokalisasi di Teluk Bayur. Keempatnya berpesta miras di lokalisasi itu. Setelah puas pesta miras, pukul 12 malam, Jamal, Chandra, Firman, dan satu teman lainnya kembali bergeser ke daerah lokalisasi di Parit 6. Alasannya, ketiga teman Jamal menemani Jamal untuk menyewa seorang PSK. Setibanya di Parit 6, Jamal bertemu dengan si wanita. Namun semua batal karena si wanita sedang datang bulan. Akhirnya pukul 01.00 dini hari, Jumat 24 Juni tahun 2022, mereka pun pulang. Jamal sempat mengantar temannya ke sebuah desa menggunakan motor Mio Sol berwarna hitam merah. Setelah mengantar temannya, Jamal pun pulang sendirian dalam kondisi mabuk. Di perjalanan, Jamal kembali teringat kala ibunya memarahinya soal surat sertifikat rumah. Emosinya pun naik. Sesampainya di rumah, pukul 01.50 dini hari, ia langsung membuka pintu rumah dan mendatangi ibunya di ruang tamu yang tengah tertidur. Bak orang yang kesetanan, Jamal langsung membekap hidung dan mulut ibunya menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri menahan dada ibunya agar tidak memberontak. 5 hingga 10 menit kemudian, Bu Pauziah meninggal dunia. Jamal pun pergi ke dapur untuk mengambil parang dan merusak jendela dapur. Hal ini dilakukan Jamal agar seolah-olah rumah mereka terjadi pencurian. Setelah jendela rusak parah, Jamal kembali ke ruang tamu dan menghampiri ibunya. Lalu Jamal, mohon maaf, menurunkan pakaian ibunya dan memasukkan 4 jarinya ke dalam area sensitif ibunya. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan warga dan polisi jika ibunya selain dibunuh, juga diperkos oleh pencuri. Setelah selesai, Jamal menelpon kakaknya, temannya, dan juga memberitahu tetangganya. Ketika semua berkerumun mendatangi rumah mereka, Jamal diam-diam masuk ke kamar ibunya tanpa diketahui oleh warga yang datang ke rumahnya. Jamal mengambil perhiasan ibunya seberat 20 gram dan uang 1.900.000 ribu. Lalu Jamal kembali menemui warga yang ramai mendatangi rumahnya. Sampai akhirnya, polisi pun tiba. Banyak warga yang mengecam ulah si pencuri itu karena begitu tega menghabisi Bu Pauziah. Namun setelah penyelidikan polisi, ternyata pencuri itu adalah Jamal Mirdad itu sendiri. Skenarionya pun berhasil terbongkar oleh polisi. Pada Senin 27 Juni tahun 2022, rekonstruksi kasus ini digelar di halaman Mapolres Bangka Tengah. Ada 17 adegan yang diperagakan oleh Jamal Mirdad. Dimulai dari Jamal membuat jejak kaki di hari Kamis sore dan saat-saat eksekusi hingga drama kebohongannya tentang pencurian yang menghabisi ibunya. Usai rekonstruksi, Sopian sebagai kakak kandung memeluk erat adiknya. "Hilanglah iblis dari badan kamu nih, 7 keturunan jangan sampai ada yang kayak ini lagi," ucap Sopian. Ditanya oleh media, Sopian berkata, "Adik tetaplah adik,
hubungan saudara antara abang dan adik tidak pernah putus karena kami berdua berasal dari darah daging orang yang sama, ucap Sofian di hadapan media. Adegan ke-9, setelah mendekati korban, pelaku tanpa pikir panjang langsung menekan atau menutup hidung korban menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri pelaku menekan badan bagian dada korban supaya tidak melakukan perlawanan sehingga mengakibatkan korban kehabisan nafas dan meninggal dunia. Oke, ini seperti yang disampaikan tadi, pelaku menutup mulut dan hidung ibunya sehingga tidak bisa bernapas, di mana tangan kirinya terlihat ataupun memegang dada korban sehingga tidak bisa melakukan perlawanan, pemirsa ya. Setelah itu pelaku berangkat ke rumah dan merusak jendela dapur yang mana bertujuan membuat skenario. Oke. Rumah korban habis dicuri dan korban dibunuh oleh pencuri. Oke, selanjutnya pelaku pergi ke dapur untuk mengambil sebilah parang ya, atau golok, dan merusak salah satu jendela rumahnya, pemirsa, sehingga membuat kejadian ataupun kematian ibunya sendiri itu seolah-olah dikarenakan aksi perampokan. Pukul 01.59 waktu Indonesia Barat, pelaku menelpon saudara Sofian, yang mana di sini adalah kakak kandung dari pelaku, namun tidak diangkat. Kemudian pelaku menelpon saudara Chandra untuk memberitahukan kejadian tersebut dengan mengatakan, "Boy, tolong ke rumah kami, kemalingan, dan rumah kami dibunuh." Oke, ya, ini skenario selanjutnya ya, di mana pelaku ini berpura-pura menghubungi kakak kandungnya sama Sofian, namun kala itu memang tidak diangkat oleh sang kakak kandung, dan kemudian si pelaku menelpon salah satu rekannya untuk mengabarkan bahwa rumahnya kemalingan dan ibunya telah dibunuh, pemirsa. Mungkin begitu ya tadi skenario dilakukan pelaku. Selanjutnya adegan ke-12. Kemudian pelaku kembali mendekati korban dan membuka celana korban. Ya, kemudian pelaku dengan keji memasukkan 4 jari tangannya ke dalam kepala korban. Yang mana pelaku bermaksud membuat skenario. Cerita selain dicuri dibunuh, korban juga disetubuhi. Astaga ini. Ya, mungkin pemirsa Bangka Pos bisa mendengar sendiri ya bagaimana keji dan kejamnya peristiwa ini, di mana pelaku membuka, mohon maaf, celana ibu kandungnya sendiri. Tanpa melakukan pelecehan seksual sehingga membuat peristiwa ini seolah-olah kejadian perampokan yang disertai dengan kejadian pemerkosaan, pemirsa. Hingga akhirnya kasus ini menemui puncaknya Senin 26 Desember tahun 2022 melalui Pengadilan Negeri Koba yang diketuai oleh Derit Werdiningsih, menyatakan terdakwa Jamal Mirdad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jamal Mirdad selama 18 tahun penjara. Atas putusan ini, baik JPU maupun terdakwa Jamal Mirdad tidak mengajukan banding dan memilih menerima putusan ini. Awalnya, JPU menuntut 20 tahun penjara terhadap Jamal, namun setelah putusan dibacakan, JPU pun menerima putusan ini. Sidang yang berjalan sekira 30 menit ini pun selesai.
Selesai. Semoga dari kisah ini ada hal positif yang bisa kita petik bersama. Jauhi hal-hal negatif yang membuat hidup semakin kacau dan membuat hidup tak terarah. Saya Mas Kepo memohon maaf bila ada kesalahan dalam cerita. Akhir kata, saya Mas Kepo mengakhiri kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.